Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak De. Saat ini Pak De baru saja pulang dari Jumatan. Ada berita gembira untuk teman-teman semua, terutama yang beragama Islam, ya. Ini tadi Pak De mendengarkan dari khutbah Jumat. Nah, kabar gembiranya adalah untuk semuanya. Bagi teman-teman yang senang membantu kepada siapa saja, janji Allah kepada kita, kita akan diberikan kemudahan, baik kemudahan, kelapangan di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, jangan disia-siakan kesempatan yang baik ini untuk teman-teman semua, terutama yang beragama Islam, membantu saudara kita yang mengalami kesulitan dalam hal apapun, ya, kita sebaiknya bisa membantu, ya, membantu dalam berbagai hal yang dibutuhkan, ya, yang dialami saudara kita, kesulitan dalam finansial, dalam sosial, dalam bidang apapun. Kalau kita bisa membantu, kita bisa meringankan, kita janji Tuhan kepada kita, kita akan diberikan kelapangan, kemudahan baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Ini kan suatu hal yang sangat bagus untuk kita. Ya, siapa saja bisa membantu. Membantu kepada siapa saja, tidak harus kaya, tidak harus pintar, tidak harus terampil, tidak harus, akan tapi kalau kita ada niatan yang baik, ingin membantu kepada siapa saja, insya Allah kita akan bisa membantu kepada saudara kita yang mengalami dalam hal apapun. Oke, ya, semoga apa yang tayangkan Pak De, yang disampaikan Pak De ini bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.